Hai, halo semua, apa kabar dengan kalian? Balik lagi dengan Ryan Vlog di sini, dan di video kali ini teman-teman kita lanjutin lagi main Untitled Goose Game, yaitu simulator angsa nakal, teman-teman. Langsung aja kita lanjutin permainannya. Kita udah masuk di sini, teman-teman, di pub. Di mana ya, by the way? Oh, di sini ternyata kita keluar lagi, teman-teman. Padahal itu kan di episode yang sebelumnya kita udah di sini nih, udah masuk. Tapi ternyata kita memulai lagi dari awal. Wih. Kita mulai dari awal lagi, teman-teman. Tidak apa-apa. Kita tungguin sampai dia masuk. Sampai dia keluar maksudnya. Terus kemudian si angsanya ini masuk. Sambil lihat-lihat teman-teman di lokasi sekitar. Oke, break dartboard, get the toy boot. Ini seperti ada apa ya, papan bukan anti angsa, papan dilarang ada angsa seperti itu. Kemudian set the table, mungkin ini ada meja, teman-teman. Apa aja ya mejanya? Ada knife, fork, plate, paper, candle. Ini ada piring. Langsung aja taruh sih, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Oh, bentar-bentar. Kita keliru. Harusnya taruh sini sih. Nah, begitu kah? Nah, benar, teman-teman. Kemudian... Oh, ini nggak bisa nih. Gak bisa ditarik, pengennya kan loncat ke sini terus ini dibuka. Terus ada apa lagi ya di sini, teman-teman? Kita cek lagi, kita explore. Ini apa? Bukan apa-apa. Gak ada apa-apa juga di sini. Bentar, itu apa ya itu? Itu lampu kah? Oh, pel. Itu alat untuk ngepel, teman-teman. Oke, kita bentar. Oke, di situ ini ada apa lagi ya? Ini kita butuh knife, fork, paper, candle, teman-teman. By the way, itu yang warna oranye ini apa ya? Ini saus atau apa ya? Loh, mana angsanya, mana? Walah, ini lewat bawah ternyata. Oke,
Gimana caranya? Kita kabur dulu, awarded by flower. Apakah ini teman-teman, apakah dicuri atau gimana? Mereka ngelihat ke arah kita teman-teman. Wow, aplaus. Apa lagi ya? Jadi oke. Oh, kepakan, disuruh kepak gini. Terus apa lagi? Oh, gitu, baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Gini. Wah, gak dianin lagi, kan? Ini ada piring di sini, teman-teman. Itu paper, bukan ya? Tapi kok kayak gulungan, seperti gulungan apa namanya, gulungan tisu teman-teman. Gak bisa. Ini ada dart, terus caranya gimana? Mungkin kita harus ngambil ini sih, apa namanya, harmonikanya diambil dulu, mungkin dia baru main ini apa namanya, dart. Ini nakal loh ini. Dia nyari harmonikanya ya. Kita kurang apa ya? Steel set table, get toy boot, dartboard. Oke, dia sepertinya kembali. Oh, kok enggak? Ayo dong, Mbak Tua. Main dartboardnya dong. Masih aja nggak mau main dart buat kerja. Gimana dia biar dia mau main dart buat dia? Masa iya harus diambil ininya, kursinya? Nah, mantap. Oke, terus diapain? Mungkin dikagetin. Nah, mantap. Ternyata benar, teman-teman. Dikagetin. Berarti kita kurang ini, get the toy boot, pin glass, panel dibuat. Kita cari knife, fork, paper, candle. Tapi apakah aman kita naik ke sini? Coba kita lihat. Wah, ini sepertinya ada yang jaga, teman-teman. Oh, ini dia ada. Oh, di situ knife fork-nya. Ini ada garpu. Kita bisa ambil di situ, teman-teman. Tapi harus hati-hati.
Ini garpu udah, coba kita keluar aja dulu. Kita ambil karena kita nggak mungkin ngambil secara bersamaan. Oke, kurang knife, paper, candle. Coba kita sembunyi di sini dulu, gitu. Sepertinya ada knife di sini. Nah, itu dia, ada knife. Oh, itu ada mainan teman-teman, ada boot. Aduh, jatuh. Mantap, mantap. Kita berhasil kabur. Kita cek. Oke, kurang paper sama candle. Kok nggak bisa diambil? Mungkin paper yang tadi warna kuning itu di sebelah kiri teman-teman. Nggak tahu sih, soalnya itu kayak botol. Kalau untuk botolnya paper itu menurut aku terlalu besar dan nggak bisa. Kok bisa? Kita mengendap-endap. Kita mengendap-endap. Oke, mau langsung kabur. Kita langsung kabur. Semoga aja ini benar si paper. Tapi ya enggak tahu. Oh iya teman-teman, ternyata benar itu adalah paper. Terus kita nyari candle. By the way, bootnya ini juga udah kelihatan tadi, kemarin masih belum tahu gimana ini. Kita cari candle dulu, bisa mana candle ya? Kita ambil candle dulu sih sepertinya. Bentar, kita lewat sini dulu, kita sembunyi jangan sampai ketahuan. Di sebelah mana candle ya? Oh seperti ini. Oke. Ngumpet dulu. Mungkin itu di situ, coba kita explore yang sebelah sini teman-teman, ada candle apa enggak? Lah, kok enggak ada candlenya? Ini bisa di coba. Oh, ada apa tuh di bawah tuh? Ada apa di bawah? Apa ya itu di bawah? Oh ternyata lap teman-teman, lapnya dia jatuh. Yaudahlah kita umpetin dulu aja mungkin. Siapa tahu kita butuh sesuatu. Kita umpetin di mana ya? Kita umpetin sini mungkin. Kita balik tapi kita belum ketemu sama candle. Ada di sebelah mana candle ini? Ada candle teman-teman. Waduh, ayo ayo teman-teman, teman-teman. Gagal teman-teman. Oke, mumpung belum habis. Cepetan. Oke.
Salah ternyata teman-teman. Tadi itu udah mau bisa diambil, nah mau jatuh tuh mainannya. Biru kita. Biarin dulu dia ke sana, enggak jaga. Kemudian kita buka lagi, teman-teman, kita masuk lagi di sini. Ambil dong. Gagal teman-teman, kita terlalu lama. Semoga aja dia nutup barnya dulu sih. Aduh, kesana dulu lagi. Udah bisa diambil tadi. Aduh, biru. Ya, kita sembunyi dulu. By the way, udah keambil kurang ini teman-teman. Kurang candle. Mana ya candle-nya ya? Kita taruh mana dulu ya ini? Mungkin kita taruh sini aja. Nah, biar dia main di situ baunya teman-teman. Terus apa lagi ini? Steel a pin glass itu mungkin ini teman-teman. Sepertinya sih seperti itu. Tapi kita nyari candle dulu teman-teman. Di mana kira-kira candle-nya ya? Di situ nggak ada. Oh ini teman-teman, ini dia candle. Nah ini dia. Oke, langsung. Ayo dong, pergi dulu dong. Tunggu dia pergi, kita ayo pergi. Oke, nice teman-teman. Oke, dia kesini. Habis itu kita curi gelasnya, teman-teman. Kita curi gelasnya. Aduh, pecah lagi. Satu lagi sih ini di sini teman-teman. Tapi dia kemana itu yang jatuh itu? Oh dia nyari bunga. Cepat. Ini terus kita caranya keluar bagaimana ya?
Tapi tadi itu kita ngelihat orang yang biasanya bawa kardus. Kardus itu habis ditaruh di sini, terus dibawa keluar lagi sepertinya, teman-teman. Mungkin kita bisa menyusup lagi seperti yang tadi. Mungkin. Tapi apa bisa nyusupnya itu masuk sama bawa sesuatu kayak gitu. Ini dia. Bisa nggak kira-kira? Kita coba dulu aja deh. Oh, enggak, ternyata tidak seperti itu, teman-teman. Ini lewat sini. Nanti tadi itu kita nabrak terus jatuh pecah. Jadi mending ini biar orang yang ini tadi membawain kardus biar masuk dulu. Terus lewatin orang ini kira-kira gimana ya, teman-teman? Kalau kita langsung ke sini kayaknya ngepotnya itu nggak terlalu bagus si Angsa ini. Apa mungkin perlu dikagetin dulu ya? Jadi kaget, terus mungkin ya itu bisa dicoba di sini. Kita coba aja dulu, kita kagetin. Ini terlalu ngezoom sih. Ah ya, bebek, bebek, loh, mana bebeknya? Ya pecah dong teman-teman, gak kaget ternyata dia. Dan kita harus mengulang lagi dari awal teman-teman. Kita harus masuk sini. Ternyata teman-teman dan kita harus nyari lagi. Tapi bagaimana, di mana gelasnya? Yang jaga udah enggak situ lagi. Kita nyari gelas lagi di mana teman-teman? Ya udah enggak ada dong. Gelasnya udah enggak ada dong. Oh, ini ada lagi teman-teman. Ini kesempatan terakhir kita sepertinya. Itu di situ. Aduh, pecah lagi teman-teman. Gagal ternyata, nggak bisa. Gimana caranya? Kanalnya itu ada yang di sana. Astagfirullahaladzim, mungkin kita itu harus melakukan ini dulu, teman-teman. Ini gelasnya ngambil di mana lagi ini? Tidak ada gelas lagi di sini. Ya, kenapa nggak dari tadi sih? Kenapa tidak dari tadi sih? Thank you.
sini ada timba teman-teman, bucket yang harus ditaruh di kepalanya si itu. Tapi gimana ya biar dia kesini ya? Ini nggak bisa dibuka. Mungkin kita suruh ke situ. Mana tadi orangnya ya? Itu udah masuk ke situ orangnya ya, kenapa kok gak sih ini? Gimana ya biar ke sini? Harusnya orangnya itu nanti harusnya berdiri di sini, tepat di sini, nanti kita jatuhin itu kan harusnya kan. Tapi bagaimana caranya ini? Kok tidak bisa diambil ini, kok gak bisa didorong? Gak ada yang bisa dilakukan di sini, teman-teman. Apa kira-kira yang harus dilakukan di sini? Apa ini? Bukan, teman-teman. Apa ya? Gimana ya? Oh, mungkin timbanya itu, atau dijatuhin dulu timbanya. Kita lihat aja. Tuh orang ya, gelasnya udah habis. Oh, ada lagi teman-teman. Mantap sih ini. Tanpa ada yang jaga. Oke, easy peasy. Di sini kah kanalnya? Coba kita mantap. Ternyata benar. Kok kayak ada pancing di situ. Mungkin ini teman-teman, ini apa namanya, ada tomat di sini bisa diambil nggak? Oke bisa. Kaget. Aman. Oh iya. Coba kita taruh situ tomatnya. Oh enggak, kita ambil dulu tomat yang lain. Mungkin bisa diambil. Nggak ngejar dia tuh. Huh?
Ya, yang ngejar kok mana sih dia nih? Ayo dong, kok nggak kepancing kepancing ya? Aduh, nabrak orang itu lagi. Oke, semoga dibereskan. Nah, kok nggak masuk? Nah, baguslah dibereskan. Aduh, kenapa kok ini ada yang jagain? Nah, kok malah dibawa keluar? Ah, gini ternyata, guys. Oke. Padahal tadi dia itu udah mau ngambil, kenapa gak diambil ambil kan jadi serba repot jadinya. Ya, harusnya bisa. Aduh, kemana ini? Aduh, malas. Aduh. Ah, as. Kita miss, teman-teman. Mungkin kita aduh tadi kita keliru Hong tadi, teman-teman. Harusnya nggak di Hong, tapi di klik kanan. Mantap, gitu loh maksudnya. Kasihan juga ya, kalau jadi yang kayak gitu kan jadi kesel. Jadi jemut semua, teman-teman. Oke, kita teksnya udah selesai semua. Kita
kita beranjak ke tempat berikutnya, teman-teman. Sudah terbuka ke areanya. Oh, ini dia. Sampahnya terbuka, jadi kita bisa loncat. Kita bisa loncat ke sini dan kita buka ini, teman-teman. Oke, let's go ke tempat berikutnya. Oh, ini kemana ini? Ini apa ini? Oh, taman bermain, teman-teman. Gak TMI. Dan seperti kita harus berenang, teman-teman. Get into the model village. Oh iya, benar, model village. Ini hanya miniatur, teman-teman. Model village maksudnya miniatur kayak yang di TMI. Still, loh, cuman gini doang. Apa bener emang cuman begini doang? Misinya cuman ini aja, tapi apakah semudah itu? Still the beautiful miniature golden bell. Terus di sebelah mana? Golden bellnya? Loh, gak bisa dong. Loh, mana dong? Ini seperti maze, teman-teman. Maze itu apa ya bahasa Indonesianya? Oh iya, teman-teman, ini tuh kitanya agak bingung juga. Maksudnya apa ya, jalannya harus gimana-gimana, nanti tempat larinya juga agak susah. Wow, itu dia. Ini, oh, mungkin kita bisa meruntuhkan, teman-teman. Mana lagi, mana lagi? Wah, itu dia. Awas, awas, jatuhan. Pakai apa sih? Apa perlu ada yang lain? Oh, enggak. And take it all the way back home. Apakah nanti ada yang mengejar-ngejar? Seperti musiknya ini kayak mencurigakan gitu loh. Kok ini terlalu mudah? Too good to be true, too easy. Jadi kayak mencurigakan, takutnya itu nanti, teman-teman, pas kita OTW gitu kan, malah ada yang men-sniper gitu. Kan ya enggak lucu. Oh, mau gitu ya. Jadi kita nggak boleh lari. Kalau lari nanti berisik, teman-teman. Kalau ketahuan ya udah langsung lari aja sih. Come on, come on, lari, lari, lari. Masuk. Oke, dia nggak bisa masuk, teman-teman. Nah, masalahnya sekarang adalah, waduh, udah ditungguin di sini. Berarti kita harus lewat sini, teman-teman. Naik, terus lari ke sini. Waduh. Gimana ya kira-kira ya? Oh, wait. Mungkin kita bisa keluar lewat sini, langsung lari di sini, teman-teman. Tapi awalnya kita harus mendap-mendap. Kita jalan aja dulu. Thank you.
ternyata benar teman-teman. Jagain di situ mulu. Oke. Ditaruh di mana? Oh, ditaruh di sana ternyata. Oke, bisa. Untung sih nggak dibalikin ke tempat asalnya. Kalau dibalikin ke tempat asalnya ya wis capek. Ini semua orang yang sebelumnya itu ibaratnya bukan jadi musuh kita ya, itu ikutan juga ternyata teman-teman. Sepertinya sih ini gak bagus teman-teman kalau lewat sini. Mungkin menurut aku biar taruh sini terus kita mengendap-endap, kita sembunyi di sini, nanti baru kita lari di sini. Mungkin itu sepertinya lebih mudah teman-teman. Bisa dong, digembok dong. Kita umpetin di sini dulu, semoga nggak ketahuan. Ini masih digembok teman-teman. Kenapa kok digembok ini? Padahal kan udah. Ini kalau back home ini ada koin, bisa nggak? Koinnya kalau misalkan ditaruh, biasanya kan kalau di budaya Jepang itu dilempar ke sumur terus berdoa gitu. Kita cek dulu teman-teman, kita bisa lewat sini apa enggak. Ternyata tidak bisa juga. Harus lewat mana kira-kira? Balik lagi dong. Kita harus melewati kesemuanya teman-teman. Kita harus pelan-pelan. Aduh. Oh, ternyata dia nggak sampai keluar rumahnya. Oke. Noted. Ini cukup menegangkan sih. Jadi kita nggak perlu lari sih, jalan aja. Ini bisa nggak ya lewat sini? Nggak bisa teman-teman. Tertutup.
apakah harus lari? Aduh, jalannya udah dibenerin teman-teman. Ternyata jalan kita ke sana sudah dibetulin. Baik, kita coba lihat teman-teman. Barangkali takutnya nanti jalan keluarnya itu diblok juga, jadi biar di situ aja dulu. Kita pastikan teman-teman. Kita pastikan jalan. Wah, udah balik semua ini. Waduh, ini jalannya udah dibenerin teman-teman. Kita nggak bisa ke sini lagi. Terus lewat mana ya? Apakah harus lewat sini? Ternyata tidak semudah segitu doang, teman-teman. Oh, lewat sini, teman-teman. Bisa teman-teman, bisa ternyata seperti itu. Aduh, jadi si perempuan itu fokus di sana, kemudian yang laki itu kita lewat sini. Oh gitu, oke. Jadi mending belnya ini sebelum masuk ke area yang baru mending ditaruh dulu teman-teman, biar aman belnya. Nah ini ya, kita taruh sini belnya. Kita pastikan dulu jalannya itu aman teman-teman. Ini di sini ada yang apa ya? Oh ini disitu. Waduh, udah siap-siap semua, udah siap-siap semua ini. Si bocilnya kemana ya? Kok nggak ada? Apakah masih di dalam sini? Bocilnya mana tadi ya? Enggak ada nih bocil. Sapunya juga udah dapet, udah balik lagi teman-teman. Wah, jangan-jangan bocilnya di sini. Ba. Jaga di sini. Bentar-bentar kita cek lagi teman-teman. Jalannya kira-kira buntu nggak ya? Oh, aman. Kita lihat dulu. Orangnya ini di wadidaw, nungguin di sini dong. Bagaimana dong caranya dong? Oke lah, kita mungkin nanti sembunyiin di sini dulu itu ya. Oke,
Oke, si ibunya masih tetap takut dia. Oh, kita ambil aja dulu kacamatanya. Sini aja dah. Terus apa lagi ya? Oh, itu kita kurung sini mungkin. Kita kurung lagi. Dah, belnya mana ini? Oh, ini di sini kan. Bisa nggak ya dikurung? Kalau si bocil ini dimasukin ke situ lagi, kira-kira bisa nggak? Jadi nanti telepon dia orang tuanya biar masuk ke sini. Oh, tapi ini udah buka nih. Efek. Kabur satunya. Kok gak dikejar ya? Kita bawa kabur dulu teman-teman. Kita masukin sini biar gak diambil sama kita perbatasan. Coba kita curi sesuatu terus kita kandangin lagi gitu. Dia di kandangnya. Aduh, nyangkut lagi. Hey. Mantap. Tinggal satu. Kita bungkus. Bisa dia nggak berani. Nah, sekarang adalah gimana caranya ngelewatin itu si bapak-bapak itu, karena dia emang bener-beneran jaga di depan gerbang pas. Nah, itu di situ tuh. Kira-kira bagaimana ya? Kita coba explore lagi.
masukin keran ini, dibuka. Waduh, tidak bergerak sama sekali dong. Gak takut guys. Oh begitu ternyata teman-teman. Berarti ini kita deketin dulu di sini. Kita curi. Berhasil ke tempat asal pulang. Kita kembali ke rumah. Oke. Dari rumahnya mana? Walah, dia juga curi bel ternyata teman-teman. Begitu ceritanya. Selama ini dia itu mencuri berkelana, itu mencuri golden bell ini ternyata selama ini. Yesus. Ternyata seperti itu. Dan teman-teman terima kasih ya yang udah nonton. Kita udah menyelesaikan game Untitled Goose Game atau simulator angsa nakal kayak gitu. Dan ini ada scene menunjukin aktivitas dari mereka-mereka sih. Udah normal kembali teman-teman. Mereka yang udah kita usilin kehidupannya, mereka menjalankan aktivitas sehari-hari seperti semula dan jadi tenang sepertinya. Mainannya masih di sini. Bisa di skip aja. Enggak bisa. Kita lihat dulu teman-teman, kita nikmati scene akhirnya kayak gimana. Ini tanamannya makin banyak ini. Pak kebunnya makin banyak tanamannya sekarang. Udah bagus-bagus. Oh, itu sapunya masih di situ, teman-teman. Press space to home. Wah, ini kayaknya udah mulai apa ini? Oh, ini yang ke Oh, ini misi selanjutnya, teman-teman. Ternyata ada lagi. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Paling nggak kita di ibadah season 1-nya itu udah tamat teman-teman. Kita udah bisa kembali pulang. Dan ini sih tujuannya si Bebe atau si Angsa ini ya pasti ngambil golden bell lagi teman-teman, dengan misi yang berbeda seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Thank you ya udah nonton. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Thank you, bye-bye.